Hey guys, selamat datang di channel saya. Nih, seperti yang kalian tahu, waktu kemarin kan saya beli kontainer 14 liter buat taruh di meja rias. Nah, sekarang saya beli yang 27 liter. Buat apa? Buat kasih oleh-oleh buat dedek sama keponakan, cuy. Yuk, kita mulai. Aduh. Beres-beres. Kenapa saya pilih kontainer kayak begini? Biar gampang kalau keponakan mau buka gitu, dibandingin yang model cetek-cetek gitu yang biasa. Nah, kita mulai dari sini. Ini gue decluttering koleksi gue ya, koleksi buku komik. Ada Bull and Bill, Johan dan Pirloin. Koleksi gue nih, bukunya masih bagus-bagus banget. Ya, saya berpikir ya buat adik saya lihat tuh baca-baca di sana gitu. Adik saya tuh orang daerah, dia merit sama orang daerah gitu. Jadi kebetulan anaknya udah kegedean, jadi saya kasih lah buku-buku komik gitu yang jarang ada di sana. Soal apa? Biar mereka baca. Bukan mereka sih, biar ponakan saya baca ya, ensiklopedia, terserah deh mau dibaca atau enggak. Pokoknya saya mau decluttering koleksi-koleksi gue. Karena tuh deh gak dibaca lagi gitu di sini. Jadi ya daripada apa? Sia-sia, mendingan ayo bagi-bagi gitu. Ini aja ya, pas selama pandemi gue udah bagi-bagiin nih komik ke beberapa temen saya loh. Ada kali 5 dus. Dan gila, koleksi gue tuh gak habis-habis, gak kelar-kelar gitu. Ternyata ya, buku gue banyak juga. Ini semua koleksi saya udah disampul dan masih resik, masih kayak baru. Ya iyalah, orang saya kadang-kadang beli belum dibuka gitu loh packagingnya. Ini aja saking mau dibawa, jadi saya buka, saya staplesin, sama saya sampulin gitu loh, biar kalau dibaca tuh udah enak gitu. Bagaimana caranya supaya muat? Saya juga banyak buku-buku ginian nih, yang Enid Blyton. Bagus ini buat anak kecil. Jarang ada. Terus saya kasih hook, iseng ngasih beli. Ini pokoknya semua koleksi Enid Blyton lengkap. Si Babi Ungu, Gadis Penakut, Cermin Ajaib, Gadis Kain Sombong, Monyet Mike. Lengkap. Taruh di sini. Taruhnya begini atau begini ya? Taruh begini deh. Ini juga kamus bahasa Mandarin. Bagus ini buat baca-baca deh. Soalnya Mandarin anak kecil, anak TK sekarang. Ini juga plastik buat apa? Buat tenteng-tengan. Sekarang kan nggak boleh pakai plastik, jadi ya pakai plastik tentengan gitu deh. Ini saya taburkan silika gel yang banyak biar buku ini nggak cepet rusak. Master Q. Terus ini taruh sini. Pokoknya gimana kita nyusunnya biar apa, biar muat gitu loh dengan semua buku ini. Jangan lupa saya juga kasih sabun Jepang. Ya belinya di Rice Market sih, bukan sabunnya, tapi Jepang punya. Ya kasih lah, setelah saya beli banyak ini. Nodi. Gila. Garfield. Kayak buku-buku begini. Gila, gue dulu hobi banget beli-beli beginian deh. Ya, sekarang bingung mau diapain. Gue juga kasih lah Asterix-Asterix ini sama TTS. Gue tau anaknya gede, mau main TTS. Garfield, Johan dan Pirloin, buku buat dia nulis-nulis.
ini. Well, fast car buat belajar-belajar. Ini di belakangnya ada mandarinnya gitu loh. Udah gak pakai lagi, ya kasih dia lah buat yang main-main. Kalau mamanya bisa ngajarin, hope so. Gitu. Kemarin aja mandarinnya saya ngajarin, dasar. Mamanya marah-marah aja ngajarinnya, bikin gua bergetan. Dan terakhir, saya kasih ginian. Saya beli iseng waktu dulu, murah. Terus gak dipakai, udah saya kasih aja buat taruh surat-surat. Sama ini banyak cerita-cerita ya. Tuh. Tuh, ini tiga bahasa, Bo. Bagus lah buat anak kecil gitu loh. Gua dulu hobi banget beli-beli beginian. Sekarang ya udahlah, sudah waktunya diwariskan. Gitu. Nah, beres deh. Ayo. Kayaknya itu ya. Apa? Aha. Nah, kuat deh. Si tinggal diangkut pakai mobil. Soalnya mereka dari luar kota bawa mobil, jadi ya gue pikir ya sekalian aja. Terus udah gitu gampang ya kalau diangkat. Ui, ini nih yang gue denger nih. Gak bikin sakit kalau diangkat. Dia tuh kayak gak tajam gitu loh. Beda kalau merek-merek yang di Indo. Yang kalau coba lo angkat deh. Apa ya yang apa yang kontainer-kontainer yang ada di apa supermarket kalau lu isi barang, sakit kalau misalnya angkat gini. Kalau ini masih oke lah, cowok bisa lah angkat begini. Saya sengaja nggak beli yang gede-gede, kenapa? Kalau diisi barang kan berat, ya ngangkat nggak mati kali. Kalau gua beli yang gede-gede, bisa aja sih saya beli segede-gedenya gitu, tapi saya kesian sama yang ngangkat-ngangkat, jadi saya beli cukup yang segini aja lah. Lagian juga mereka juga gak mau kalau misalnya saya kasih barang banyak-banyak begitu. Ya udahlah, cukup lah sampai segini. Bawa deh sama sekalian meja belajarnya gitu. Ya udah, see you later.